saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Betul ya Pak Jokowi, jangan diangkat Kapolri yang akan meresahkan umat Islam. Yang dalam DNA-nya itu, saya kira ada Islamofobinya, haram. Pendapat Gus Miftah terhadap pengangkatan Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri, kan beliau orang non-Islam. Bro, ingat ya, Polri itu lembaga negara yang ngurus Kamtibmas, bukan lembaga dakwah. Malu dengan pantat. Pantat saja kalau mau kentut, mikir dulu. Ada yang mendengarkan apa enggak? Masa mulut ngomong enggak pernah dipikir? Dasar tuman. Tentang penanganan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab ini saya sampaikan bahwa perkara ini sudah proses koordinasi dan konsultasi. Dan saya telah membentuk 16 jaksa yang akan menyidangkan perkara ini, yaitu Megamendung, Petamburan, dan beberapa kasus lain lagi yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab. Ada ribuan, saya kira ada ribuan orang yang nggak suka kepada tegaknya hukum, ya. Mereka kalau ada peluang untuk memusnahkan nyawa itu enteng saja. Penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau Laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. Bahwa Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Publik mengharapkan kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat. Silakan aja punya persepsi bahwa ini akan tidak sesuai dengan harapan publik. Pertanyaannya adalah publik yang mana? Begini, kalau tadi dikatakan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, fakta yang mana? Kalau tadi dikatakan misalnya ada penyiksaan, penyiksaan yang mana? Terkait dengan adanya informasi bahwa rekening Front Pembela Islam ada transaksi lintas negara, maka jika di luar negeri antara lain diberikan ke daerah-daerah konflik untuk membantu antara lain di daerah Palestina, saudara-saudara kita di sana. Sangat menyesalkan bahwa pesantren membeli dari penggarap adalah sah secara hukum. Arman itu kapan itu ngomong kayak gitu? Ayo coba sekarang, kan ketahuan semua. Kata-kata perintah serangan balik, kalau tangan kosong apa benar perintah itu gitu. Harus diproses secara hukum itu, kepemilikan senjata, penggunaan senjata itu. Nggak bisa, walaupun ada yang bantah, ya silahkanlah nanti dibantah di pengadilan aja begitu. Ya, ketika ada misalnya tindakan-tindakan satu pihak yang keluar dari koridor hukum, maka disitulah polisi mesti bertindak melakukan penegakan hukum, sehingga demokrasi kita tetap damai. Fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul. Siap jaga NS. Siap jaga NS. Takut. Seluruh alam negeri. Dia menolong. Dia menolong. Dia menolong. Pop. Dan Laskar Tilik bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir.
Allahumma. Mae, jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kei, ya heran dipites kayak cucu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI, jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikat! Rani! Hajar! Dan berakhir! Komando! Komando! Ini tangkep! Di borgol! Di penjara! Yeah. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol. Kita nggak punya. Yeah. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu. Bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya, saudara, sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak, dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Padahal dia minoritas, dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan perikemanusiaan. Gua nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4,500. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa, guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya? Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100,000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton, guys. Enjoy. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Polri tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, memberhentikan dengan hormat Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Ajis MSI, NRP 63010868, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, NRP 69050335 sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan pejabat, sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, apakah saudara beragama Kristen? Kristen. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Kristen? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya menyatakan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945 serta akan menjalankan, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya, bahwa saya akan menjunjung tinggi tribrata, akan menjunjung tinggi tribrata. Kiranya Tuhan menolong saya.
Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara, pengangkatan sumpah jabatan. Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Polri tahun 2021 tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi Polri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI NRP 69050335 menjadi Jenderal Polisi terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kami baru saja melaksanakan kegiatan pelantikan di mana sebelumnya sudah dimulai dari kegiatan fit and proper setelah surat Bapak Presiden secara tertulis menunjuk saya selaku calon tunggal Kapolri. Hari Rabu kami melaksanakan fit and proper test dan kemudian diputuskan oleh Komisi 3 pada saat itu bahwa kami di setujui untuk selanjutnya dilaksanakan sidang paripurna dan sidang paripurna memutuskan bahwa kami disetujui untuk menjadi Kapolri. Dan rangkaian daripada itu, maka hari ini secara resmi Bapak Presiden telah melantik saya menjadi Kapolri yang ke-25. Oleh karena itu tentunya bagaimana telah kami sampaikan terkait dengan program yang ada di Fit and Proper, bagaimana ke depan kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan bagaimana kita mampu memberikan penegakan hukum secara berkeadilan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri betul-betul bisa kami tindak lanjuti sebagaimana yang kami tuangkan di dalam rencana kami untuk melaksanakan transformasi di 4 bidang dan nanti kita laksanakan rencana aksi di 16 program kegiatan. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari masyarakat, sesepuh, para senior dan juga tentunya seluruh anggota Polri dimanapun berada atas terlaksananya kegiatan pelantikan hari ini dan kami akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan ke depan yang tentu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID, bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap COVID, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegakan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan karena
keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada dan ekonomi bisa kembali bertumbuh. Dan tentunya itu semua bisa terlaksana apabila stabilitas Kamtibmas semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Salam kebajikan. Tentang penanganan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab ini saya sampaikan bahwa perkara ini sudah proses koordinasi dan konsultasi. Dan saya telah membentuk 16 jaksa yang akan menyidangkan perkara ini. Kami akan melihat perkara ini secara jernih dan objektif. Karena bagi kami, proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melakukan penzaliman terhadap siapapun. Sehingga ini kami sangat hati-hati membaca berkas ini dan akan memberi petunjuk dan koordinasi yang baik dengan Mabes Polri. Karena ada beberapa perkara, Bapak, yang kami tangani, yang telah diserahkan Mabes Polri kepada kami, yaitu Megamendung, Petamburan, dan beberapa kasus lain lagi yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab. Pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Kami dari TP3 akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. Penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Fadil Imran mengatakan 6 orang laskar FPI tewas dalam baku tembak karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizik Syihab. Polri menyatakan 2 laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 orang lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan, di luar prosedur hukum dan keadilan, merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban. Tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental dan fisik. Jadi dulu kita masih ingat 1998 itu ada
mass-scaling. Ada ribuan, saya kira ada ribuan orang yang nggak suka kepada tegaknya hukum, ya. Mereka kalau ada peluang untuk memusnahkan nyawa itu enteng saja, enteng sekali bagi mereka. Sehingga ini sesungguhnya ini moment of truth untuk membuat tim pencari fakta independen, tetapi kita saking hati-hatinya ya sudahlah kita buat tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI seperti dikatakan Pak Marwan tadi, ya. Bahwa kalau di antara anak bangsa ini tidak ada yang bicara dengan lantang untuk menegakkan hukum, untuk melawan kezaliman, untuk menegakkan kebenaran, itu nanti lama-lama ya bangsa kita ini menjadi apa, dingin, ya, dingin ketika terjadi pembunuhan di sana, di pulau mana, di negara mana, di provinsi mana, itu tenang-tenang saja, ya. Jadi sudah sekalian kita belajar dari muka bumi ini, banyak sekali negara mula-mula demokrasi, tapi elitnya itu memang tidak punya potongan pembawaan mental moral demokrasi, akhirnya membangun oligarki, akhirnya membangun rezim yang otoriter, bahkan diktatorial. Nah, jadi mungkin kami ini, sebagian di sini masih ada sekitar ribuan lagi yang masih punya kepedulian. Saya yakin ini dari segi keimanan kami, ya, kita semua, kalau masih ada sebagai anak bangsa yang peduli, ya, itu yang di langit tidak akan membiarkan. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1,500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka base Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.